ما سعد الحفاظ في الأزمة ไม่เบอร์กัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะเราสร้างสรรค์เครื่องปรุงรสจากส่วนผสมจริงทำให้รสชาติอร่อยเข้มข้นเหมือนต้นตำรับรสต้มยำกุ้งซับถึงเครื่องต้มยำรสซุปไก่กลมกล่อมถึงรสซุปไก่แท้ๆเบอร์กัดอร่อยเข้มข้นยิ่งกว่าالقرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعداللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Alhamdulillah para penonton yang saya hormati sekalian pada hari ini saya Ustaz Anas bin Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah selaku ahli panel untuk memberi tazkirah kepada para penonton yang selalu ikuti ruangan ilmu yang mana ruangan ilmu yang kita telah pun lebih kurang 2 tahun dah cukup dah kita bersama dengan para penonton dalam menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap hari Sabtu dan hari Ahad iaitu dia pukul 5 petang sampai dia pukul 6 petang insya-Allah Taala. Dan dalam ruangan ilmu ini juga kita adakan soal jawab masalah agama. Sebelum daripada itu, ingin juga saya nak beri tambih, beri peringatan kepada para penonton bahawa dalam soal jawab ini kadang-kadang kami ada jawab selalu dan kadang-kadang tangguh masa. Nah, kerana bukanlah semua itu tahu belakang segi ilmu, alim semua itu bukan. Ketika terpaksa kena cari ilmu untuk menjawab kepada para penonton. Ya, maka sebelum pada saya nak teruskan pembicaraan kita pada petang ni, dah saya persilakan Ustaz Ibrahim sebagai mukaddimah dalam tazkirah ruang ilmu yang kita selalu ada persilakan Ustaz Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan sejahtera kepada penonton-penonton kita. Alhamdulillah. Kita hari ini part 1 dah bila bulan Muharram Ustaz. Jadi kita mula tahun baru ni sebenarnya kita duduk dalam hijrah lagi dah. Nah kalau kita kelih penghijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam cuah segala perkara demi untuk nak akad agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu mati kematianlah kata mereka untuk nak bawa agama dan akidah. Kerana dia meyakini bahawasanya kehidupan yang abadi, kehidupan yang mereka rasa jaya, kejayaan mereka itu apabila mereka berada dalam agama Allah taala. Dan tidak makna tidak ada makna dan tidak ada harga jika hidup kita tak pandai dan tak reti agama Allah Ta'ala. Ramai daripada golongan kita ni senantiasa kita duduk terima, duduk sambut ataupun masuk khabar kata duduk masuk hijrah baru. Tapi dalam masa tulur tu dia tidak tak khabar kata dia tidak ada kepentingan, tidak beri harga kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah kita tengok dalam suasana ma'al hijrah ni hari ini semua pakat buat Ustaz Ibrahim dah. Yeah. Ma'al hijrah ni bukan saja tempat kita ada. Nah, negara-negara Arab juga dia buat satu muhadarah ma'al hijrah. Dan juga kalau tengok di Malaysia juga ada, Indonesia juga ada, dia buat ma'al hijrah ni. Yeah. Kumpulkan umat dah dia panggil buat satu muhadarah, satu dia panggil apa dia ni ceramah memberi arti kepada masyarakat supaya kita tahu pendekatan dan perubahan setahun ke setahun ni, terutama kita orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau tengok amalan-amalan dalam 10 dalam bulan
Muharram ini jelah sebab tu kemarin telefon mari pada saudara kita tanya kata orang Islam kita ni apa tidak peduli tentang tahun Islam, dan ada pun tahun orang panggil tahun baru lain tu kita panggil sangat-sangat ambil padu sangat, dan memang itu betul. Nah, sebab itulah Islam ni kena ambil tahu tentang apa panggil peristiwa hijrah dan sebagainya, kerana dalam bulan Muharram juga ada satu amalan yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebut kata ma'al hijrah di mana berpindah setahun ke setahun, berpindah daripada kedudukan manusia, dia panggil berpindah daripada cara hidup jahiliah kepada Islam, dan berpindah daripada akidah syirik kepada tauhid, berpindah daripada kufur kepada iman, berpindah pada maksiat kepada taat. Itu maknanya kita usaha menjadi pindahnya cara hidup kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Penonton yang dirahmati Allah, kalau kita kelih dalam sejarah sahabat, kalau kita nak sebut dan senantiasa kita tahu semua benda ni, ada ustaz duduk beri cerita semua, tapi kita, untuk kita nak buat tazkirah dan nak mengulangi sejarah yang begitu hebat demi untuk nak mengakatkan agama Allah Ta'ala. Dan kalau mereka itu sanggup tinggal bumi tempatnya, tanah yang mereka ada, rumah yang mereka duduk, bukan isteri yang mereka kasih itu pun nak tinggal, Ustaz. Lari pergi kepada duduk tempat yang bukan tempat asal, pergi duduk tempat yang bukan ada kawan, tapi sanggup bawa agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ni kadang-kadang kita kena ingat juga, kita ni berasa tak siap berubah lagi. Nah, tak siap berubah di segi akhlak kita, perangai kita, dan kedudukan kita. Kita tahu sangat, Ustaz. Kita tahu sangat kata benda ni haram, benda ni Allah Ta'ala tak kena. Tapi duk bahasa tak apa, bahasa tak siap berubah. Nah, ini benda yang perlu kita ada dalam hijrah. Jadi penonton yang dirahmatullah Allah, kita nak sebut, Ustaz. Nak sebut satu misal yang para sahabat tadi dia bui kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehabis-habis. Abu Salamah ni kita pernah sebut lah, Abu Salamah ni ialah seorang sahabat daripada orang yang mula-mula hijrah juga ni. Jadi dalam penghijrahan dia, dia bawa anak isteri lah. Nah, tapi tengah-tengah jalan tadi dia sekat oleh keluarga isteri dia. Nah, dia kata, awak nak pergi mana? Dia, awak tak apalah, awak bebas. Tapi isteri awak ni keluarga saya, kata tok tua dia. Dan anak awak seperti juga. Nah, jadi Abu Salamah ni nak hijrah pergi kepada Madinah, pergi seorang, tinggal isteri duduk rumah, tinggal anak duduk rumah. Bukan berebut di antara keluarga Abu Salamah dengan apa Ummu Salamah ni, sehingga Ustaz anak tu kata cabut tangan, cabut bahu lah kita kata. Jadi anak sakit lagi, isteri tak boleh duduk sekali, dan pergi seorang, Ustaz. Ini orang panggil sangat dahsyat. Dan pergi dulu, Ustaz, para sahabat hijrah dulu dia tak ada telefon nak hubungi supaya kita pada masalah ni pergi mana-mana lah ni seneh. Jadi hak jauh tu jadi dekat. Tapi pada masa sahabat dulu, dia tak tahu bila kelip. Dan benda tu tak tahu, tak tahu kata bila boleh kelip pula dan bila boleh jumpa. Tapi mereka tu sanggup, Ustaz. Sanggup, dia tahu kata Allah Ta'ala dia tolong hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pertolongan Allah Ta'ala tu tetap akan sampai kepada mereka. Dia ada perjuangan mereka, Ustaz. Sehubungnya dengan hijrah ni, kita tengok mari perubahan setahun ke setahun umur, Ustaz. Kita boleh tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut banyak kali dah berkenaan dengan saya tanya apa dia al-masyrub. Al-masyrub ni adalah seorang panggil mutaqaddimin, dan ulama mutaqaddimin, dan saya tanya dia kata berapa bang syekh Allah Taala kira panggil umur, kata panggil ke umur ambil kira benar lah kita salah dah dengan Allah Subhanahu Taala ni. Jadi dia al-masyru' ikatnya jawab kata apabila siapa umur 40 tahun. Jadi dia berdasar dengan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kata jadi apabila umur 40 tahun, peringkat kata umur tua dah 40 tahun ni dah. Panggil umur tengah-tengah dah. Jadi dia panggil tak ada berubah lagi, tak ada berhijrah lagi daripada kebaikan dia tu. Maknanya maksiat dia masih dia buat lagi. Umur 40 tahun ni dia panggil rokok dekat mulut lagi, kita kata ustaz dah. Tak ada berubah-ubah lagi. Dan benda tahu kata ulama semua petua haram belaka dah. Cuma ada ulama-ulama berakhir tempat kita, tempat Melayu tanding kita ni lah. Kata makruhnya. Seperti dunia tu dia panggil haram belaka dah. Cuma oleh kerana ada budak kira kaki tangan buat kita ada isap akak lagi tu, kita hukum makruh. Tempat kita ni. Tapi nak kata
tak ada hijrah lagi. Umur 40 tahun tak ada hijrah lagi. Dari segi benda panggil benda-benda septik, benda dadah ni, nah. Dan benda-benda maksiat juga tak ada berhenti lagi dalam benda maksiat, berjudi, bola, dan berjudi hal lain lagi lain pada bola, apa semua tu. Nabi kata, "Fala tajahhaz ila nar." Maka Nabi kata dia ni duduk bawa ke neraka dah. Dah maknanya maka orang panggil sedialah, maknanya diri seseorang dia ni tak tak berubah lagi dari segi perangai dia 40 tahun. Dah tak mari kebaikan lagi, maka Nabi kata dia ni bawa kepada neraka. Sebab tu dia kata umur kita ni kita penting kita nak tahu. 40 tahun dah kita ni, awi ada perubahan. Orang perempuan seperti juga ada 40 tahun dah kita ni, awi ada perubahan, tidak berhijab kita mari hijab. Nah, laki-laki pun sukalah. Suka buat maksiat kita berhenti, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil itu berhijrah. Dan daripada benda dia panggil maksiat kepada taat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya penonton yang dirahmati Allah, ni kedudukan panggil kedudukan perlu kita ada perubahan. Khususnya kita takut umur kita kau panjang, amalan kita kau jahat. Ya. Nah, syarrun nas man tala umruh, apa khairun nas man tala umruh, ya, hasuna amaluh, kita baca dah ni. Ya. Nah, sebaik-baik manusia umur dia panjang, patut amalan pun dia comel ustaz. Ya. Dan sebaliknya wa syarrun nas, sejahat manusia man tala umruh, apa dan wasa'a amaluh. Nah, orang yang sejahat-jahat orang umur panjang, tapi kepanjangan dia tadi tak ada nak insaf, tak ada nak berubah. Yeah. Kata saya duduk dalam keadaan agama, duduk kalau nak semayang pun tak hirah, nak mengaji pun tak padu, dan dengan Allah Ta'ala pun nampak ego panggil. Yeah. Nah, tak ada nak penuh diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni orang sejahat-jahat makhluk. Yeah. Dan sejahat-jahat orang apabila umur panjang tak ada nak buat kewajikan. Pasal itulah Nabi Ustaz. Yeah. Nabi Allah Ta'ala bakit umur 40. Hmm. Kerana orang 40 ni orang patut ceridik lah. Yeah, orang 40 ni Nabi kita ni Allah Ta'ala padahal nak Nabi Allah Ta'ala nak bakit umur belum pada tu pun tak apa. Yeah. 25 ni kita kata gagah lagi kan. Hmm. Tapi Allah Ta'ala bakit 40. Dan supaya dan mula pada 40 Nabi kijak kamu sungguh sah. Yeah. Lepas pada tu berlaku peperangan gapo, berhijrah ada berhijrah, berlaku peperangan gapo ni. Apabila Nabi sampai umur 40. Yeah. Kita ni apabila sampai 40 tak apalah, pakai adik-adik lah. Yeah. Tak apalah kita tak ada dah. Nah. Yeah. Jadi kadang-kadang lama dah kita ni nak tinggal jadi susah sikit. Nah. Yeah. Jom tak tinggal, jom duduk lagi dengan keadaan agak. Jadi benar ni kita nak tanya kata bila kalau kita tak berubah hari ni. Yeah. Nak Quran Allah Taala tu duduk depan dah. Nabi pula berayat dah. Mm. Nak suruh gapo tu mari suruh kita berhenti. Yeah. Nah. Mm. Kita nak suruh malaikat turun. Nah, malaikat waktu Quran dah. Yeah. Kepada Nabi kita, Nabi pun dah baca dah. Jadi kalau kita duduk lagu ni lagi, sesuatu kita tak serubah. Yeah. Nah, kita takutnya masuk daripada orang yang su'ul khatimah. Yeah. Di akhiri umur dia dengan keadaan yang tak comel. Ustaz wa ni'udzubillah. Sehubungnya dengan dia ustaz sebut tadi kata Rasulullah ni, kata ada bangkit jadi Nabi nak 40. Yeah. Jadi Rasulullah ni, ambil 40 tu dia jadi hidup belakang dah. Yeah. Dengan jadi pendakwah Rasulullah dah. Yeah. Dia panggil nak prepare sasana Rasulullah dah. Dia panggil dan jadi tu guru. Dah ambil 40 nak pergi Rasulullah jadi tok guru, jadi kobi, jadi metak dalam peperangan. Jadi suami. Ha, jadi suami. Jadi tok laki ke. Ha. Jadi ayah, jadi tat nenek. Nenek jadi 40 ni ambil daripada 40. Yeah. Lepas tu Rasulullah, tak kita sebut benar, mula-mula, lain tak ada. Yeah. Jadi Rasulullah ni dia mula bini ibu umur 53 ustaz. Yeah. Mula bini banyak sikit dah. Yeah. Jadi Rasulullah ni, jadi buat kita tu boleh lah. Lagi ni tu panggil anak-anak. Pasal kita ni masa umur kita ni umur 50 ni. Ha, boleh. Sebab Rasulullah ni umur 53 tu dia panggil mula banyak berbiak dah. Dah yeah. Isteri-isteri dia. Sama dia umur panggil berubah tahun ini. Kalau kita tak bisa bertaubat lagi ustaz. Yeah. Kita ni ingat kata masa tu masa dekat nak panggil nak habis umur. Kita usaha bertaubat kepada Allah Ta'ala tu banyak. Sebab tu Hasan Al-Basri dia kata panggil tabu minas syirik wa bari'u minan nifaq. Dah mana suruh bertaubat daripada syirik dan suruh bersih daripada nifaq. Yeah. Maknanya umur 40 ni benar tak nak lari ustaz. Kalau umur 40 kita tidak berhijrah lagi pada syirik. Nah, ni khutbah. Yeah. Nah, syirik kita khutbah, orang panggil akal, panggil pegang kita khutbah. Kalau tidak tidak berhijrah lagi kepada Allah SWT dalam masalah tauhid. Begitu juga kalau kita tidak berhenti lagi perangai-perangai munafik.
nak kecek bahau, menyalahi janji, khianat orang, pelagu orang, nak bangi banyaklah orang munafik ni. Raja sudut ansabilah menyekatkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak akak sunnah kita gedahala, orang buat bid'ah kita sokong. Nak panggil kalau maksiat kita we penuh-penuh sokong ni benda baik kita, kalau tidak we maknanya perangai munafik. Jadi rasining ni kita tengah Hasan Al-Basri dia kata, dia suruh kita bertaubatlah. Nah, dia panggil tabu min abda tabu min asyrik, membertaubat dari syirik. Dah mutawalak habis dari syirik. Wa bari umilan nifaq ni, membersih nifaq yang ada bagi dirimu. Jadi dalam umur 40 ni dia panggil kita mula dia panggil pecah ke benda-benda tidak baik. Maka hijrah pada tahun ini, nah insya-Allah taala saya rasa kita ni dia panggil sebaik-baik ummah ni, iaitu umat Muhammad SAW, cuba kita mai hidupkan ajaran dia ajar Nabi kita Muhammad SAW, semua kita dicatat sebagai kita makhluk dia panggil khairul bariyah. Yang mana Ustaz Ibrahim sebut ni, tak sewa jadi makhluk syairul bariyah, kita nak jadi makhluk khairul bariyah. Jadi makhluk khairul bariyah ni, iaitu orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, umur kita ni, ya, kau sari, kau banyak ni, Allah Ta'ala dia kadang-kadang Ustaz, kita kata kita, sampai akhir tahun ni, buat sana nak langsung type ikau dah, nak pergi main lah. Nah, sebenarnya saya umur kita ni Ustaz bukan setahun-setahun tu, kalau kita kira pen wik nanti satu detik habis satu wik nanti tu habis umur kita. Wik nanti lah itu umur lain pula dah. Apa satu panggil penutup yang ada rahmatullah dalam masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita umur kita ni perlu isi benda-benda yang mulai. Kerana Allah Ta'ala katanya Allah Ta'ala katanya an umurihi fi ma'afnah, tetap umur dia habis kepada kapo. Kita takut umur kita habis tengah-tengah tu habis kepada karaoke. Umur kita habis kepada duduk buah, habis kepada duduk main haji atas gerai. Habis kepada duduk kedai kopi, habis duduk jalan saya. Jadi tak ada habis umur kita dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan benda ini Allah Ta'ala akan tanya. Allah Ta'ala akan tanya umur kita. Pasal tu Nabi dipisah pernah. Nabi kata hayatak qabla mautik. Kita rebuk masa kita dah ada ni. Masa umur kita dah ada ni, rebuk isi kebaikan, isi benda comel, isi benda molek. Kenapa bila gidah ni Ustaz? Apabila rehlah gidah ni, musafir gidah pada hari akhirat, tak ada dalam peluang untuk nak klik semula. Nak klik sangat. Semua tu cerita-cerita nak klik, tak ada kerja lain klik. Kerjanya untuk nak tambah amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak berdamping dengan Allah kepada Allah Taala. Maka sebaik-baik kita buat amalan ketika kita sehat. Ketika kita dok gagah, amalan ni boleh buat dengan cara sempurna Ustaz. Kita boleh buat cara sempurna. Kita takut apabila kita susah satu hari nanti. Apabila demam mari ke Ustaz, sakit mari ke, tua mari ke, papa mari ke, letih mari ke. Jadi halangnya ni kita duduk dalam atas dunia ni, banyak sangat halangnya. Maksudnya tu para sahabat apabila terdengar panggilan seruai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak taraduk, tak ada syok, tak ada rasa ragu-ragu begitu. Kalau kita kelih Suhaib bin Rumi sebab tu Ustaz, tinggal sekali habis harta. Jadi kita ni kita terbelah, kita tak tinggal harta, tapi kita ambil harta kita khairat dia lah Allah Ta'ala. Ni kadang-kadang kita tu sayang situ. Sayang benda yang kita tinggal. Kita tak sayang benda kita nak bawa pergi. Sehubungnya dengan hijrah ni juga, kita tengok dah hari ni di sudut orang panggil masjid terbanyak tak ada. Masjid kita bakal orang panggil sudah lakar tapi kosong. Dah masjid besar, orang tak ada semaya pula ada. Jadi cuba tahun baru ni, dah semua kata Allah Ta'ala kira wik nanti. Dah satu wik nanti, satu detik, satu gapa semua pun, cuba kita baca-baca pergi masjid kare, maghrib kare, tayang kata tak penuh masjid kita. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah sebut dalam hadis kursi, iaitu kalau Subhanahu Wa Ta'ala ya bena Adam tafarraq la ibadati. Maknanya hei anak ada, Tuhan kata hei anak ada, penuhlah masa kosongmu tu beribadat kepadaku. Allah Ta'ala suruh kita penuh masa kosong kita. Sebab Ustaz ayat sana ni lah. Kita habis dengan tahgirah, kita habis kena buah, kita habis karaoke, kita habis dengan benda sia-sia terbanyak. Maka cuba kita mari tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala paling kata, ya benar Adam, hei anak Adam ni, maknanya tafarraq li ibadah. Mung
Masa kosong, kamu duduk kosong belakang tu, sini tani kosong, tani kosong, kamu penuh masa kosong tu dengan beribadat kepada aku. Suruh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia panggil orang pada umat Muhammad ni, apabila mengucapkan kalimah syahadah ustaz, nah, maka setiap detik dia beri pahala. Maka tambahkanlah pahala kita ni dalam detik-detik tu panggil panggil pahala yang berharga. Itu ustaz. Ya. Ya, kita ni panggil salah satu daripada musuh kita, cirak-cirak dia perakat musuh, dia perakat pensatru dengan kita, syaitan. Ya. Dia perakat semenjak daripada kita jadi lagi dia perakat dah. Ya. Tapi kita tutup situ. Ya. Duduk jadi penyokong dia. Kadang-kadang duduk jadi duduk dalam guru setan. Ya. Dan terjemah bagi daripada setan jin menjadi setan manusia Ustaz. Alhamdulillah dalam pusing yang pertama masa sudah sampai insya-Allah dan kita akan sambung dalam pusing yang kedua insya-Allah taala. Wassalamu Nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi. Quran fajr ya akhi mashhud والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به بسم الله بنا نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Alhamdulillah para penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita dalam pusingan yang kedua. Saya Ustaz Anas bin Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah. Biasa kadang-kadang para penonton tengok kata kadang-kadang Ustaz Anas sore, kadang-kadang Ustaz Ibrahim sore. Nah, jadi panggil pada asalnya dua ni. Dia panggil dua ni, dua okey. Dan kadang-kadang apabila ada terkendala kerja ke apa tu, memanglah di mana-mana pun dia terpaksa dah kena ada pertukaran lagu ni. Alhamdulillah. Pentingnya kita mesti ikuti sama dalam ruangan ilmu. Ya. Maka dalam ruangan ilmu pada musim yang kedua ni kita mari tengok sikit berkenaan dengan sehubungnya dengan Muharram ni, iaitu hari ini itu satu apa dia satu Muharram iaitu pada hari Ahad yang telah diisytiharkan oleh semua daripada Cular dan Kementeri juga dan mana-mana pun hari ini telah kelihatan apa dia anak bulan Muharram ni, mana hari ini satu Muharram. Maka pada hari ini satu Muharram dah jadi ada laginya iaitu 9 hari lagi ustaz dah. Ya. Jadi bila ambil hari inilah 1 2 3 4 sampai 9. Jadi Nabi kata tahun depan ni kita akan puasa 9 10 Muharram sebab di kalangan sahabat kecak Rasulullah SAW kata lagu mana Rasulullah ni puak-puak Yahudi puasa juga hari 10 supaya kita lah. Ya. Jadi lagu mana Nabi kata harapan kita puasa Tasu'at Asyura, maknanya 9 dengan 10. Jadi 9 dengan 10 ni kita tidak boleh buat makngah lah, maknanya kita buat tak kari, buat tak reti, tak boleh lah. Kita orang Islam ni apa yang Rasulullah buat kerja, apa yang Rasulullah ajar yang apa yang Rasulullah lakukan kita kena buat. Sebab dia kata wa ma atakum ar-rasul faquzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Setiap perkara yang Rasulullah ajar yang bawa datang bagi kita dia faquzuh, kita kena bakal ambil. Dan kadang kita rasa orang panggil benda Rasulullah ni dia tak apa, nabi kita bukan nabi, tak ada beramal, bukanlah gitu. Jadi kita usaha orang panggil dengan amalan yang tidak pakai tak pakai mudah. Mana kita nasi sehari ya. Ambil pelepas subuh, mari sampai pada waktu maghrib, jadi boleh pahala. Nah, bahkan ada panggil ada kelebihan. Dan kelebihan lagu mana tu, kemudian Ustaz Ibrahim nak cerita lagu mana kelebihan, kita puasa 10 Ramadhan, 10 Muharram. Alhamdulillah, Pinong, Tisa Tah. การถือศีลอดความประเสริฐของการถือศีลอดในวันอัชเราะห์อย่างที่ปรากฏในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษที่รอวาฮุลมุสลิมท่านนบีได้กล่าวว่าซิยามุยามิอัชเราะห์การถือศีลอดวันอัชเราะห์อะห์ตะซิบุอะลัลลอฮุอันยุกัฟฟิรัสซะนะตัลลัตีกับละมะนะญะมะนะอัลลอฮ์ตะอาลาจะฟูดอสซะตาวินลัมปะอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้การอภัยโทษให้กับเราปีที่ผ่านมามันนะสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงเราอยู่ต้นปีนะคือเราจะต้องถือศีลอดในวันอัชเราะห์ประตูอัชเราะห์อารีอัชเราะห์นี้เดียอัปโปดอสตัสตาวซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลานี่ปอสซาลีนี่บุลิสตาวสตะดันยูกะมีหะดีษsatu hadis lain pula nabi ni sebagaimana Ibnu Abbas dia cerita ma raaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi
นะเดี๋ยวเราไม่เคยเห็นนบีกำลังรอกำลังหาดุดุตุงูดุดุตุงูตุงูฮะยังนบีพอสลบไปได้ไงอิลลาฮะดัลยอมนอกจากวันนี้ก็คือยอมอาชุรอมันนี่ฮะยอาชุรอนี่นบีดุตุงูตุงูดุชากินะพระศาสดาอัลฮัมดุลิลลาห์มุกิตานี่พูดชัดเจนนะครับอาลีอาชุรอตุบิลลาห์ jadi kita buatHari Ashura ni kita buat jadi turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak bubur ataupun kita puasa lagi tu. Tak puasa. Takut kita buat bubur tak puasa je. Ya, kita tengok golek yang kita ada buat bubur tak puasa tak. Jadi kita buat bubur kita buat bubur suruh lah kita kata. Kita buat hari lain. Ha, jadi tak ada salah apa. Ada orang tanya ustaz kata ustaz. Kita buat suruh ni bid'ah kan. Saya kata bagai makan ni bukan ya bid'ah. Nak buat 10 kawah, 20 kawah tak apa, kita jamu orang miskin. Tapi hak monaknya hari itu tu kita puasa. Dah pakak puasa semua waktu kita buka puasa dengan buah tamah. Lepas buka puasa makan suruh, tak apa makan banyak tak apa sebab bagai makan ni. Yang kedua sehubungnya dengan puasa Asyura ni, dah bukan saja Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Nuh alaihissalam juga puasa pada 10 Muharram. Dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Kata ngibuk kali kapak Muawiyah bin Abu Sufyan naikkan prepare apa cas sampan wan Asyura. Nah, hari-hari Asyura ni supaya bui dia panggil masyarakat dia bakat mari puasa. Ya. Dan dia panggil turuk, dia panggil dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil lagu mana? Jadi Muawiyah duduk di Syam. Ya. Dia naik mari kuda mai sampai di Madinah Al-Munawwarah. Bila dia tahu kata esok hari Asyura, maka dia kena naik kuda. Lagi royak. Dia royak setiap kampung, setiap kampung, setiap kampung kaka. Ah, pun ni puasa Asyura, pun ni puasa Asyura, maka punam. Ya. Dan naik tanah lah pun punam pun tu imam, maka pun puyai ban, pun kamnan obato, nayu obato, dan poroso, corobo, ikutlah popo pun, apa poro ke apa, kita pun punam. Dan dia panggil, percacun, dia panggil tentang, dia pun huna, pun punam cak, dia panggil naik sangkung. Dia utang perkat, wah, wan Asyura wan tasu'ah Asyura ni bin sunnah dan Nabi Muhammad SAW. Dia panggil kata supaya kita suka pakai buat ibadah. Nah, alhamdulillah hari ni sekarang ni kita buka telefon ni. Tahun ni pinong jatuh โทรมาหาท่านอาจารย์ก็ได้จะตั้งคําถามหรืออาจจะฝากคําถามก็ได้ ataupun nak tanya dah boleh. Boleh telefon masuk insyaallah taala. Dan lomba telefon dan mengikut yang ada di kaca TV ataupun nak musyarakah ataupun nak musyarakah kita ada orang kemungkinan bukan kemungkinan ada orang yang duduk di rumah ni lebih alim lebih pandai daripada kita luar lagi cuma kita ni boleh kerana boleh duduk apa ada peluang untuk duduk sini ya, orang lain tak ada jauh dan sebagainya kan. Assalamualaikum telefon daripada mana ni? Daripada Narciwa ada soalan tak cirak ni tak cirak agak telefon masuk tadi dah telefon sekali lagi tak cirak maaf nah telefon tak tak dengar dah apa tak cirak mungkin lain dan sebagainya agak telefon masuk sekali lagi jadi boleh telefon masuk insyaallah dah sudah kita duduk di mana tempat dah mari telefon masuk nak musyarakah pun kita kata ni ustaz dah. Dan mau lebih pandai lebih bijak dah boleh nak ayat tentang masalah agama dah kita terbuka. Syarak kita ni terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Dari Narciwat. Ah Narciwat selo. Ah saya nak tanya masalah sikit. Ya. Boleh. Boleh. Saya tadi kan telefon tau tadi. Tak cirak ya? Tak cirak. Ya. Saya tanya kata, supaya kata boleh mahasiswa ni lah. Ya. Ya, kita boleh buat lah waktu ramai-ramai ye ni gini lah. Ya. Ramai ye apa ni? Ramai ye apa nama ni? Ramai ye supaya buat ngan buat gapo tu. Ya. Ada lah. Kita nak tanya ustaz tu, boleh kita buat lagi tu? Ya. Ada soalan lagi? Tak ada. Ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih satu soalan. Dan boleh telefon masuk lagi. Kita masih buka talian kita untuk nak tanya dan untuk nak kongsi dengan kita di dalam sebab agama Allah Ta'ala. Boleh insyaAllah. Soalan yang mula-mula tak ni, tentang keramaian dalam bulan Muharram ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Telefon daripada mana ni? Nala.
Nara Sela. Kita kena pergi obrol. Nak ke tak guna kosong. Ya. Ya. Jangan kita pergi tapi dah. Ah, jadi ya, ya. Musafir jauh lah. Ya. 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 Ada soalan lain lagi? Ya, terima kasih. Ya, salam. Salam Allah kata. Ah, tu Masya Allah. Ini soalan yang penting-penting lah kata. Dan boleh lagi kita tarik masuk. Masih lagi kita buka tadi ya. Kita telefon belum sempat masuk ni supaya kita nak jawab dah soalan-soalan yang ada. Dah. Ya. Kita tak setinggal lah. Kadang-kadang apa sudah speak nak masuk ni kita dua ni start. Kita jawab dulu. Tak ada lagi ni. Dah. Nah, masa siapa masa yang pertama tak ni keramaian dalam Muharram. Ya. Sebenarnya Ustaz, keramaian ni untuk nak minta khairat ke untuk duit kesedaran nak ayat tentang hijrah pada Nabi, hijrah Nabi dan sebagainya. Bukan ada masalah boleh. Itu bukan keramaian. Bukan keramaian. Itu dia panggil cara nak bui pengajaran nak mengingatkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan betul ceramah dengan betul pengajaran dengan betul duit kesedaran tu. Itu bukan ada masalah. Ya. Dan juga soalan yang kedua ni ubrum Ustaz. Ya. Ubrum kalau kita pergi ubrum di Wakaf ni. Ubrum Wakaf ni sebenarnya dia puasa ni. Kalau puasa ada lapar lagi. Jadi kalau dia puasa wajib ni, kalau orang yang pergi musafir tu dia anulung lagi boleh ganti hari lain. Ya. Jadi kita ni nak puasa ke tak boleh puasa, kita tanya kita gerak tu. Kita puasa dan nak puasa. Jadi kalau kelih dari segi musafir tu dia Allah Taala jadi dia sendiri itu sunat dah. Yeah. Jadi kalau jadi kepenatan bagi kita jadi bahaya pada kita tak ada kena puasa tak apa. Tapi kalau kita naik kapal tak letih tak gapo kita puasa dari lawan dia sendiri kan naik kapal. Yeah. Kita puasa boleh puasa kita puasa tak ada masalah. Ya, satu hadis Rasulullah SAW kita berkenaan dengan 10 Muharram ni dah. Nabi siapa gini siapa dia nak puasa puasalah. Dah, bagi siapa dia nak puasa nak kita puasalah. Bagi yang mau tak puasa pun tak ada masalah. Dah, nah, tapi dia kata bila kita musafir ni kita nak cari setahun ada boleh Muharram ada pula ni jauh nak sampai ada tak ustaz. Jadi kalau kita rasa kata tak ada apa ni di kapal tu tak letih kita puasa maka tak ada gapo setah kita. Yeah. Itu panggil kerana dia boleh dia kan bersalatan madiah dan taala apa ke dah setah ni telah lepas. Ya. Yeah. Boleh tuan tuan kita tadi pun masuk insya-Allah. Telefon ada masuk lagi 10 minit lagi sat. Yeah. Untuk jadi sebenarnya puasa Muharram dia puasa sunat. Nah, jadi bukan jadi fardu taklah cuma dia kelebihan dia besar. Yeah. Jadi kalau orang tak musafir, kalau orang tidak ada halangan, kalau tak ada duit tak sakit dan digalak. Nah, bukan itu sunah Nabi suruh kita puasa. Tapi kalau kita musafir sakit ke apa tu masalah lain. Yeah. Lah, satu ketika ustaz. Yeah. Saya sahabat ni dia ajak anak dia pada dalam bulan Muharram ni. Ya. Yeah. Kita tengah jawab kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kau dah balik mana ni? Hari Cuki ni. Haa, salah. Ya. Kita nak masalahnya kita nyari Quran tu dengan kalender. Dia kalender tunjuk tu. Ya. Lepas tu masalahnya kalau waktu kita tu penuh dah tapi... Putus dengan tak sengaja dah harap telefon masuk pula patut kita nak jawab betul tak ada habis soalan. Tak mari sekat mana kala kata salah seorang sahabat kan itu dia sekelang wi anak dia buat main wi di galik. Dalam bulan Muharram tu. Ya. Yeah. Anak ayah nak didik anak dia puasa juga pada bulan Muharram yang terpentingnya. Tahu boleh kelebihan. Tahu kelebihan. Jadi budak itu main, dia tak ada tawar nasi, tak ada tawar roti, tak ada kapang sampai kali lepas pada waktu Zuhur. Jadi puasa. Jadi dia kata dia tu didik anak supaya nak puasa juga pada bulan Ramadan. Dan bulan Muharram. Dah, boleh penonton kita telefon masuk insya-Allah. Boleh telefon masuk mengikut tali yang ada di di kaca TV bapak dah boleh telefon masuk insya-Allah masa tak ada lagi. Jadi Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Telefon daripada mana ni? Nara. Nara, hello. Nak tanya kata kena hari puasa 2 hari 9-10 ke puasa 10 hari ya? Ya. Ya, terima kasih. Ada soalan lagi? Ada lagi soalan? Salam. Oh, ya, jadi nak puasa ya, masya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Itu sementara dengan telefon masuk kita jawab belah-belah kita mungkin masalah belah-belah. Jadi puasa ni kau nak puasa sunat. Ya puasa dia panggil kalau ya saya puasa 10 Asyura sehari. Ya. Maka panggil mengikut jumhur ulama puasa 9 10.
Ya. Sebab Rasulullah kata persapa terpaling kita bakat puasa 9-10. Menjalah dengan Yahudi. Jadi ya, mengikut jemaah ulama tu dia kata puasa 2 hari iaitu 9-10. Nah, tapi kalau kita puasa nak 10 pun tak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, tak ada masalah. Tapi secumanya afdhal ni kita puasa 2 hari lah. 2 hari. Ah, 2 hari 9 yang ke 10. Ah, itu soalan daripada naratif. Kita nak ngai pada jalan ni, Ustaz. Nah. Jalan tak hari lagi. Tak hari lagi. Assalamualaikum. 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 Ah, tadi pun dari mana ni? Saya dari Sukiri. Sukiri, ya saya. Nak tanya itu lagi dia mau tanya dah tak kita nak jangan jawab dia mula. Ya, ha. Dak tak salah hak masalah. Poso yang ke 9-10 tu. Oh. Ya, ya, ya. Terima kasih. Tak ada asal ni, saat ke sekiri ni, dia kata dengan kalah siapa dia ni. Lain. Okey, lain dah. Ya. Ya, ya, ya. Terima kasih. Terima kasih usaha tadi pun masuk kepada mereka. Ya, ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Kita tarik jalan je sekali tanding ya, ada jalan tanding kita dok kok semua kita ni nak kok semua ini anda ikut pun patelung tak lagi lampu patelung ni lah kok semua. Dah harap boleh tadi ya telefon masuk nak kecek siang pun tak apa sikit-sikit. Ya. Dan kalau tak boleh kecek Melayu pun boleh insya-Allah. Sekadar kita boleh kecek tu. Jadi ustaz di dalam bulan Muharram ni maknanya salah satu daripada ibadat ialah puasa. Ya. Dan hak lain-lain bukan kata kita duduk diam dak ustaz. Ya. Perlu kita sungguh juga. Nah jalan baca Quran. Amalan dia. Ya. Amalan bulan puasa ni kita kata amalan ke nama tak bulan Muharram ni. Ya. Jadi Rasulullah ni ya tak pernah tinggal Rasulullah tu banyaklah. Ya. Dan zikrullah ni mengingat Allah Taala tak pernah tinggal. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Telefon dari mana ni? Allah. Ya, saya penuntut yang dirahmatullah Allah, dia ada lawan Isa, dia sampai kalah. Kata alhamdulillah ada kemudahan sekarang. Tapi kita tak support dengan kita dengan saja sat. Ya. Dari Quran ni kita baca ke sekadar dengar boleh pandai dah. Ya, ya. Tapi kadang-kadang kita dengar tu tak support dengan kita kecek. Pasal tu Quran ni dia kena talatih, kena lebih comel. Nak nak dengar tu sebagai langkah pertama tu tak apalah. Ya. Tak leh. Nak langkah pertama untuk nak belajar baca ayat tu tak apa. Tapi bila kita pandai dah tu kita kena jumpa gap dan mohon pandai baca depan dia. Baca depan dia kenapa kadang-kadang makhraj dia ada tajwid, dia ada gapo tadi. Tapi bukan kata benda tu tak boleh. Yeah. Tapi langkah pertama, langkah kedua tu kena guru dah. Insya-Allah taala. Kerana dia panggil kata dalam hati tu panggil kita turuk ya. Tak, dia tegah kita tak ada. Jadi tak boleh tegah kita. Cuma kita turuk dia. Yeah. Yang lebih afdahnya lepas pada tu kita jaga kata kita pandang budak dah. Nah, kita kena pergi guru pula sekali lagi. Yeah. Dia panggil supaya dia bekikan mukhrak-mukhrak kita tajwid kita persegi baca eh. Ya. Yeah. Dan wallahu alam. Dan boleh telefon masuk lagi insya-Allah. Anda masuk lagi tak walaupun tak banyak pun boleh telefon. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Talib. Ustaz. Ya. Talib pun ada mana ni? Pada yang lari. Ya lah, masya-Allah. Salam. Itu. Ya. Kecek ke sana? Suntik sejak dia ada satu email dah kan? Ya. Waktu tu email tu sebenarnya sudah ada. Ya. Ya. Waktu buat kita tu mari sebuah tu buat email pula. Jadi email dua ada masa tak lebih dah kan? Mana ya, ya. Mana tu email tak sudah lagi lah semaya? Sudah lah. Lepas tu, jadi tu email. Kita tu mari lepas ngomong-ngomong, buat email sebelah. Semaya sudah ada? Ini sudah ada. Tak ada apa? Ya. Ada kata tak ada. Ya. Ada soalan lain ke ni? Tak ada. Ya, terima kasih. Jadi,
perlu tuan rahmatullah Allah, kalau kita masuk masjid misalnya kita yeah. kita memang sudah dah. Kita ada beberapa orang yang sekali kita tu tak apa kita nak sembahyang semula. Cuma ulama dia ada khilaf pada masalah dia buat jemaah suku dah. Tu imej mai tak sudah hati kita sembahyang pula. Ya tempat kita ni ustaz banyak lagu tu. Kita imej dah sembahyang dah, kita buat sembahyang pun juga empat imej di masjid. Terutama dalam safi dan mudah sembahyang kita tidak. Yang kena kita imej ada dah tu sudah. Nah itu yang kata ada segi mengikut iman ni kita kurang faham dah. Jadi bolehlah apa kita iman sudah ada semayang, maka kita jangan lagi semayang sore-sore lah. Ada 4-5 orang kita buat jemaah insyaAllah. Boleh insyaAllah. Dan ada boleh lagi kalau nak telefon masuk ustaz. Boleh lagi. Cuma boleh masuk tu pasal istihad ke ustaz kita tempat ada, apa di Jahanjai ni? Tempat Jahanjai kita ada masuk pun dah habis ustaz. Kita berhenti sekat dulu lah. Ya insyaAllah ta'ala. Dan maka masa pun sudah sampai insyaAllah. Dan tempat sembilan hadiah ni kita jangan lupa kita ada satu nasihat kita akan buat channel insyaAllah ta'ala lagi bersama di panggil mulai pada waktu pagi sampai waktu malam insyaAllah. Maka masa sudah sampai insyaAllah, maka minggu depan kita berjumpa kembali. Masa Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به